teman-teman bisa saksikan di sini sedang ada proyek ya. Pemandangan yang indah, subhanallah. Ya, setelah kami dari tempat proyek, sekarang kita akan menuju ke lokasi santap siang yaitu salah satu jamaah dari Majelis Taklim Al-Aqsa ya. Jadi Mahmud yang bernama Haji Mahmud ya. Jadi tadi itu adalah tempat proyeknya ya. Dan di sini adalah sepertinya kantor atau rumah beliau ya. Ini kita akan santap siang bersama rombongan ya, sama Tuan Guru Ahdi Ahmad Muhlis ya, dan beberapa anggota Majelis Taklim Al-Aqsa. Ini adalah lokasi beruga tempat kita akan sepertinya akan santap siang. Waalaikumsalam. Ini menunggu. Ini ada kelapa muda. Gimana Pak Gub? Ya. Indeman jari. Alhamdulillah. Akan menyusul. Alhamdulillah. Kelihatan menu-menu ini sudah mampir menghampiri kita. Ini kepiting teman-teman ya. Masya Allah, ini ada Pak Ron, ada Pak Ahmad, ini ada adik saya ikut. Iya, kita. Terima kasih tuan rumah Niki, Masya Allah. Kasihan ini. Hah? Masya Allah, Pak Kaling, hei keren. Ini lengkap menunya teman-teman, ada udang, ada kepiting, ada penyu.
Wow, ini Pak Gub sedang membuka. Ini Pak, merasa dia. Kita foto-foto dan merasa. Keloran, se. Sina. Jadi foto, tak keluar dulu, baru foto habis. Ya Allah, Pak, lebih sini. Alhamdulillah. Udah. Dan dibawakan kelapa muda ini kenapa? Allah memberikan isyarat dari gunung jatuhan kelapa jatuh ke sungai, dihantam ombak, tumbuhlah di pinggir pantai. Masya Allah. Ini sebuah isyarat bahwa apa yang kita makan tadi itu ada di sana. Lebih khusus kepada pelunduh yang tidak tahu caranya makan gini. Misalnya udang, harus mestinya dikunyah dengan kulitnya. Kalau tidak mau berbisa. Ada orang yang keracunan makan udang. Karena isinya saja kan memang enak isinya. Ini ibu, bu. Ini ibu sama pembak. Jadi subhanallah sampai saya Zainuddin, saya tidak makan nasi karena di rumah saya banyak nasi. Nanti saya tidak makan ikan di sini, makan nasi saya. Dan beliau sudah duluan ikannya tadi, sekarang nasinya belakangan. Alhamdulillah. Nikmat ini nikmat Allah. Memang setiap kali kita begini Pak Asir, seperti yang kita sampaikan, kalau kita hanya berkumpul karena makan, ambil rupa, dia keluar marah kita jaga dengan serta nganu kumpul. Tapi supaya tidak sama seperti binatang, maka kita yang sampaikan pengajian seberat itu lebih baik dari dunia dari sini. Nah itu yang bernasihat kepada kita semua satu kuatkan iman ya bersama. Yang kedua jangan tinggalkan majelis ini. Yang ketiga dengan ilmu itu kita beriman. Hanya sekali waktu Pak Asih memang ada nama itu ada kan masih ada yang ada di ibu sedang kita buat Pak Asih itu tempat kita ini tempat inapan ada untuk tamu-tamu yang minat baik sih dari Timur Tengah maupun kiai-kiai dari Jakarta. Kita sudah siapkan dua kamar di bawah dinas itu. Tapi saya mungkin kalau mau pengajian tinggal ke rumah datang. Masya Allah. Selamat di keber. Enak Yano bilang ngekes dengan dua. Ngencer. Jadi yang ketiga perbaiki akhlak. Bagaimana bertutur kata dengan istri yang baik, yang lembut. Kadang-kadang kita laki-laki harus mengalah Pak Asir. Mengalah dengan ini, anu bahasa Semala penodaan. Terus suaminya ngomong satu, dia banyak. Karena itu kita hadapi dengan sabar. Kaling lho Pak, kaling ngangguk dengan sabar. Insya Allah. Itu akhlak. Kemudian suami terhadap istri yang seperti itu harus sabar dan panjang. Apa? Memang dia panjang tangan dan panjang hati. Kemudian ibu-ibu buah dari pengajian ibadah dan akidah akhlak. Serta iman itu adalah taat dan bakti sama suami. Bila anu aja aku
Allah Akbar, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Mungkin yang suruh ini kan hampir setengah miliar uang jamaah aja di tabungan umroh. Itu sampai sekarang yang suruh ambil dinar miliar dua telung baik-baik. Jadi bagaimana semakin tua semakin baik, semakin mesra. Ini lupa kamu malam-malam taruh tangan kita di dadanya atau di belakangnya di Ena. Biasa. Masya Allah. Jadi tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Yang kemarin jangan ngaji Kak Tuan katanya ini tapi jauh sih. Belah lalu. Lemak dulu-dulu dengan masuk aja sudah. Keluar. Wajah telan, kami ada balik, saya ada di gigi. Hanya tiang suruh uji ngebel di bel deh, ada jamaah malam. Dan persiapan kita ngaji juga belum selesai. Keren, masih belanya. Namun Muhammad nih, gitu, kemanduin mulai dong, biar dulu nih. Gitu. Sampai selesai bersih dulu, baru ngomong balun. Enggak, camat, bupati, betul. Karena diri sibuk virus, diri kalim sudah turun ke masyarakat. Yang sampai 6-8 kali sudah turun ke hari itu ke masyarakat. Mondok pulang minta yang berjumat sampai mangkin ini belum bisa datang. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak semua,